Masjid Al-Anik itu seperti apa. Mari, mari. Di sini saya sedang berada di Masjid Al-Amin, yaitu masjid yang terkenal di daerah Yudi. Assalamualaikum. Bagaimana latar belakang berdirinya Masjid Al-Amin di Daegu Korea Selatan ini? Oh iya, Masjid Al-Amin Daegu ini berdirinya udah dari sejak berdirinya sampai sekarang ini mungkin sudah sekitar satu dasawarsa lebih, 10 tahun lebih ya. Jadi awal mulanya itu berdiri itu sekitar tanggal 3 Oktober 2004 itu. Jadi melihat dari di Daegu ini kan sebenarnya kan banyak sekali orang muslim, khususnya orang Indonesia yang bekerja di sini kan sebagai seorang TKI. Kemudian banyak sekali paguyuban-paguyuban juga komunitas yang ada. Nah, berawal dari itulah banyak sekali dari teman-teman kita itu berkeinginan bagaimana untuk bisa mempersatukan dari beberapa paguyuban maupun komunitas itu untuk bisa dijadi dalam status suasana silaturahmi yang bagus itu. Jadi berawal dari itu, maka kemarin itu banyak sekali teman-teman yang mengusulkan untuk berdirinya sebuah Masjid Al-Amin seperti itu. Jadi mungkin sejak awal berdirinya sampai sekarang ini banyak sekali ya kendala-kendala yang ada di dalam perjuangannya di dalam untuk mendirikan masjid ini, termasuk di dalam proses pendirian gedung, karena sampai sekarang ini kan gedung di Al-Amin ini kan masih dalam kondisi menyewa, jadi belum milik sendiri seperti itu. Jadi kalau dari sejak berdirinya itu mungkin banyak sekali kendala-kendala seperti mungkin biaya atau gimana itu, tapi dengan kesungguhan dari teman-teman itu alhamdulillah banyak sekali jamaah juga dari teman-teman itu yang memberikan donaturnya kepada untuk kontribusi Masjid Al-Amin sendiri. Subhanallah ya. Terus kegiatan apa saja yang biasa dilaksanakan di Masjid Al-Amin ini selain buat sebagai tempat ibadah? Masjid Al-Amin ini berdiri pertama tujuan kita adalah untuk tempat ibadah. Jadi tujuan kita memang fokus sebagai tempat beribadah kita. Kemudian di dalam proses berjalannya juga Masjid Al-Amin ini sendiri kan juga sebagai sarana sekecuali dakwah, juga kita ada kegiatan sosial, ada kegiatan mungkin bisa memberikan kontribusi bagi teman-teman juga masyarakat Indonesia yang ada di daerah Daegu dan sekitarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kegiatan keagamaan itu banyak sekali kegiatan keagamaan seperti mungkin peringatan-peringatan hari besar Islam diadakan pengajian seperti itu. Kemudian kita juga di Daegu ini kan juga ada, bisa diceritakan bagaimana kegiatan yang ada di Masjid Al-Amin terutama pada hari libur itu? Sebenarnya untuk kegiatan yang ada di Masjid Al-Amin itu banyak, terutama itu kegiatan yang berkaitan keagamaan, itu kegiatan sosial. Kemudian untuk kegiatan yang bersifat keagamaan itu di Masjid Al-Amin sendiri kita juga ada koperasi Masjid Al-Amin, kaki Al-Amin itu. Nah, di situ kita juga menyediakan berbagai macam apa-apa, kumpul Islam,
ya untuk di koperasi Al-Amin sendiri kan kita menyediakan banyak perlengkapan sholat juga buku islami juga ya, jadi ini misalkan koko kita kan teman-teman yang lagi membutuhkan koko atau juga sarung, peci dan lain sebagainya, kan ada juga ada, jadi nanti misalkan teman-teman ada yang jauh dari wilayah Diku ini kita juga bisa lewat via pos, jadi kita nanti mengirimkan lewat pos, jadi seperti itu. Dan kemudian banyak juga buku-buku Islam yang ada seperti terus ini di sini kan ada buku besar, ini ada buku yang kecil-kecil ini. Terus ini harganya kira-kira itu berapa ya? Apakah ada perbedaan-perbedaan dari harga-harga ini? Iya, kalau untuk masalah harga kita melihat kondisi dan kualitas bukunya ya. Jadi misalkan buku-buku yang besar ini juga sama yang buku yang kecil-kecil ini, tentu harganya kan juga berbeda. Jadi kita menyesuaikan dari harga di Indonesia sampai di sini kita sudah diperkirakan berapa gitu. Ya, terima kasih sekali atas infonya. Semoga semoga jamaah yang ada di Masjid Al-Amin ini semakin bertambah, semakin ya semakin apa namanya, semakin berkembang sehingga umat Muslim dimanapun berada bisa lebih belajar lagi. Terima kasih sekali. Sama-sama.